berada di Trans Studio Mall Kota Bandung, di mana pada hari ini tengah dilaksanakan kegiatan Global Ceremony Earth Hour 2018. Di mana kegiatan ini dimulai pukul 18.30 dan diakhiri pukul 21.30. Berikut liputannya. Global Ceremony Earth Hour yang digelar di Trans Studio Mall Bandung pada Sabtu 24 Maret 2018 berjalan dengan lancar dan meriah. Dengan bertemakan Earth Hour Global Connect to Earth, yakni membangun kesadaran publik supaya terhubung kembali dengan bumi, diharapkan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan energi. Kalau Earth Hour ini adalah gerakan global untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap perubahan iklim. Nah, Earth Hour ini ada dari 2007 dan sebenarnya hari ini itu kita dilaksanakan serentak di seluruh dunia, nggak cuma di Bandung aja. Kita mengajak masyarakat untuk lebih bijak menggunakan energi, dimulai dari mematikan lampu dan alat-alat listrik lain yang tidak dipakai selama 1 jam, jam 20.30 sampai 21.30. Rangkaian kegiatan ini dibuka dengan tari persembahan dari seni tari mahasiswa jurnalistik, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama, dan persiapan penghitungan mundur menuju switch off. Kegiatan 60 plus atau 60 menit mematikan lampu sebagai awal aksi gaya hidup hemat energi ini pun mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat sekitar. Harapannya mungkin bisa berkelanjutan, tidak berhenti sampai sini saja, bisa terus menerus karena masyarakat memang cenderung lupa gitu ya, atau mungkin sibuk dengan kegiatannya, jadi bisa terus menerus disosialisasikan. Dari anak kecil, remaja, sampai orang dewasa bisa melakukannya, yaitu adalah mematikan lampu. Jadi setiap orang pasti bisa. Ya pemirsa, itulah tadi keseruan di Trans Studio Mall terkait Global Ceremony Earth Hour 2018. Dari Bandung, Jawa Barat, Fajrin Liza Gusina, Hikmat untuk Bandung Oke TV melaporkan.